Kebakaran kembali terjadi di kota Jambi pada Selasa malam sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Kali ini tiga ruang kelas sekolah menengah kejuruan negeri 9 lurah kota Jambi di kawasan Jalan Sriwijaya RT15, Pagar Drum Kelurahan Beliung Patah, Kecamatan Alam Barajo ludes terbakar. Kebakaran diakibatkan adanya hubungan arus pendek listrik di salah satu kelas. Kabid Operasi dan Penyelamatan Damkar Kota Jambi, Rino, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Hanya saja tiga ruang kelas hangus dan kerugian yang ditimbulkan mencapai 150 juta rupiah. Api baru bisa dipadamkan lebih kurang 1 jam setelah tim pemadam kebakaran dari Damkar Kota Jambi melakukan pemadaman dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam. Muhammad Aprizal, Jambi TV.